sudah mendapatkan jawaban izin gubernur sekitar bulan Desember 2017 terbit izin gubernur bahwa lahan seluas 3,6 hektar di Gunung Anyar, Donokerto, Turi, Sleman itu diizinkan untuk pembangunan fasilitas olahraga yang mana di situ akan dibangun 5 lapangan. Satu lapangan sepak bola standar dengan rumput internasional dan bertribun, kedua lapangan bola voli indoor, ketiga lapangan futsal indoor, keempat lapangan bola basket indoor, yang terakhir yaitu untuk lapangan tenis lapangan. Jadi ada 5 ya. 5. Terus seiring dengan terbit izin gubernur itu ada syaratnya lagi, kita harus memenuhi persyaratan izin gubernur, yaitu mulai dari izin prinsip, izin lokasi, kemudian IPPT, izin perubahan peruntukan tanah, kemudian izin andalalin, kemudian UKL-UPL, dan yang terakhir langsung terbit IEB kemarin setelah terpenuhi. Setelah terbit IMB, karena lahan itu adalah lahan yang saat ini masih belum ditata, kita dari pemerintah Kabupaten Donokerto segera mengajukan SIUP, izin untuk mengeluarkan material ataupun penataan lahan. Namanya izin pertambangan, tapi sebetulnya yang di situ itu yang mau dikeluarkan limbah, karena di situ kan tanah bercampur pasir sebetulnya. Tanah yang warnanya merah bercampur dengan pasir. Tetapi kita tetap mengajukan izin, ternyata terjadi perubahan aturan. Sebelumnya kan izin itu untuk SIUP ini cukup di ESDM Provinsi DIY, tetapi sama ESDM dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu berubah. Bulan ini atau bulan depan sudah terbit, yaitu SIUP untuk penataan lahan, harapannya seperti itu. Oke, tahun ini untuk penataan lahan dulu, karena penataan lahan itu juga memerlukan waktu dan tidak mudah. Karena kan bentuknya gunung gini mas, bentuknya gunung, dan dari jalan itu sangat tinggi, jadi kalau langsung dibangun jelas tidak mungkin, harus ditata dulu, dirapikan antara lapangan 1, 2, 3, 4, 5 ini harus seperti apa. Dan di situ dari permintaan Provinsi DIY, karena kita daerah istimewa, di situ juga harus dibangun gedung kesenian yang bernuansa Mataraman dengan menggunakan joglo. Jadi di samping ada 5 lapangan, nanti ada pembangunan yaitu gedung serbaguna untuk pentas kesenian warga, semua warga yang ada di Sleman Utara.
Dan karena kemarin juga disarankan untuk penganggaran ini kita harus melewati Dispora Kabupaten Sleman, tidak boleh langsung bisa ke sana. Yes. Terus kita juga sudah berkoordinasi dengan dinas Dispora yang tentunya itu di bawah pemimpin yaitu Bupati Sleman, bahwa kita akan melengkapi persyaratan-persyaratan untuk mengajukan anggaran. Yang mana anggaran yang semula direncanakan itu sekitar 50 miliar, kemarin terjadi pembengkakan lagi sekitar 56 miliar untuk membangun sport center ini. Sehingga harapannya nanti pemerintah segera mengakses ataupun apa yang menjadi harapan masyarakat Donokerto, karena ini untuk kepentingan penggemar olahraga di Sleman Utara, Mas. Jadi harapan kami ini menjadi Donokerto Sport Center ini menjadi milik warga masyarakat Sleman Utara, bukan milik warga Donokerto saja. Harapan kami nanti segera direalisasikan. Thank you.